Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Lima menit lagi. Nah, langsung saja masuk ya guys. Ya kak. Kita langsung masuk ya guys. 5 menit lagi mau berangkat ini. Luar biasa. Capek, kebut-kebutan dengan waktu. Inilah guys, salah masuk ya guys. Siap pak.
kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat malam. Yeah.
berjumpa dengan perjalanan di stasiun Tebet ini. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa barang-barang dan sampai ada yang tertukar atau tertinggal di atas kereta. Dan untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk Anda dengan sampai ke akhir dengan berhenti dan sempurna. Persiapan stasiun Tebet ini. Jadi guys, kali ini saya di kereta makan M10201 yang dulunya milik Kereta Api Argo Parahyangan. Kali ini saya memesan makan nasi hijau pandan ayam pedas kemangi bersama teman saya Jo. Mantap, pop mie dulu guys. Kali ini Kereta Api Sindangmarga sudah tiba di stasiun Tebing Tinggi, mungkin sesaat lagi akan diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Tebing Tinggi. Beginilah suasana interior kereta makan M1. Ini kita lanjut. Ini kita coba ya guys. Ini cedak. Oh, ini yang cedak. Ini hijau rasanya tuh. Kan hijau dan hijau pandan. Aduh, baru pertama kali ini nyoba. Sebagai kantong, kita
marga akan tiba di stasiun Lahat. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Lahat, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Periksa titik kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih moda transportasi Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Lahat. Jadi guys, saya berjalan menuju ke spot JPL Pos A, Stasiun Lahat untuk hunting kereta api Sindang Marga yang saya naikin tadi. Di sana saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yang dari Lubuk Linggau. Kita lanjut saja ke cuplikan video selanjutnya ya guys ya. Mantap.